pas gue jalan-jalan di CIC ketemu Pak Haji Koso sih, ada bosnya. Yuk kita ngobrol sama bosnya. Yang mana tadi? Gimana Pak Adian? Jalan-jalan, aduh Pak Haji, luar biasa. Rupanya ini luas banget Pak Haji, sampai sana muter. Okay. Apa yang baru 30%-nya yang latihan? Benar, berarti ada lagi ya. Wah, 22 hektar. Terus gua namanya? Gua toke. Gua toke ikut curug Tilo, curug Putri. Putri. Curug Gorosol. Oh. Masih ada 4 curug sana. Tuh gila, buset. Belum yang ke hutan pinusnya. Oh iya. Teh. Nah, perubahan teh itu ya. Perubahan teh. Itu anak-anak sekarang ini sangat doyan banget sana nih. Jadi dengan adanya COVID ini. COVID. Daripada ke mall. Ke mall. Ke kota. Rawan sekali. Udah mending sini. Nah, sini. Gak perlu pakai anu, kalau kita udah siapin masker nih. Masker. Tapi sih aman lah. Nah, aman. Karena daerahnya dari hijau. Hijau pohonan. Kopinya kabur. Kabur. Dari mana aja Bang Adin? Ya, tadi kan habis ngambil itu penasaran saya. Tadi kan ada motor cross. Iya. Itu anak saya itu. Mulai dibuka kapan lagi? Itu sebenarnya udah dipersiapkan zaman COVID ini kan enggak ada kegiatan. Oh, jadi, karena COVID enggak ada kegiatan. Iya. Karyawan daripada di rumah kan kasihan. Betul. Kita bikin wahana baru lah. Oh. Wahana baru supaya nanti kegiatan anak-anak itu yang hobi motor tidak liar. Iya sih. Karena liar ke gunung dia akan merusak jalan. Masyarakat juga, keamanan juga. Pokoknya liar itu enggak baik lah. Udah sekarang pakai aja di sini. Saya tampung sini. Nanti dia yang bibit-bibit pembalap itu bisa kita bikin di sini. Dan ini nanti kita bisa membuat sekolah sirkuit langsung. Sekolah sih. Iya. Sekolah ini motor cross. Iya. Oh, gitu. Nah, disediakan sirkuitnya. Heeh. Untuk anak-anak itu bisa sekolah di sini lah. Oh. Jadi jangan sampai nanti dia liar. Benar. Di jalan raya membahayakan. Bisa menghubungin langsung CIC. Bisa. Juga ada nanti guru-gurunya, jadi instrukturnya semua ada siapan di CIC. Jadi luar biasa di CIC nanti ada sekolah motor cross. Iya. Ada sirkuitnya dari disediakan sama Pak Haji. Jadi ini pengembangan bentuk kreativitas dari hasil kreatifnya Pak Haji untuk bisa mengembangkan wisata. Yang pertama kita memanfaatkan lahan, yang kedua tadi banyak sekali kalau satu minggu itu motor kos, mulai dari anak-anak sampai orang tua juga. Nah, saya berpikir bagaimana kita tempatkan di sini, karena KBB belum ada. Belum ada. Jadi ini luar kelasnya KBB. Nanti saya tinggal koordinasi dengan IMI. Ini apa itu? Ikatan Motor Indonesia. Oh, ini. Ikatan Motor Indonesia, bro. Yeah. Oke lah, cukup. Tapi saya kayaknya buat Pak Haji harus diacak-acak lagi. Dan jelas gini, Bang Adin ya. Jadi kalau orang tuanya punya anak yang hobi motor, bawa ke CIC. CIC. Nah, yang dekat, yang jauh, yang manapun. Karena sini udah kita ada fasilitas untuk penginapan segala macam. Oh. Ya. Jadi hobinya bisa tersalurkan, orang tuanya juga tenang, dan bisa nanti kegiatan di sini juga. Betul. Jadi misalnya anak-anaknya latihan di sana, keluarga besarnya bisa di saung-saung, hiburan. Ini panggung juga udah selesai, nanti kita buka lagi kalau sudah normal. Bagi mereka yang hobi motor. Yang kalau hobinya narkoba, Pak Haji. Nah, kalau masuk ke lapas itu mah, ke BNN aja itu mah. Ya, daripada hobi narkoba, mendingan ke sini. Mendingan hobi wisata hobinya aja. Olahraga aja, ya. Hindari narkoba. Hindari narkoba. Drugs. Pak Haji, izin saya mau ngacak-ngacak CIC. Masih kuat. Nyobain ini dengkul. Oke, Kang Alin. Naik, turun, begitulah. Jadi, tapi pokoknya nanti kalau mau, disini enaknya ngopi ya. Cuman disini ada kopinya di sana di warung. Silakan suruh saya gitu. Oke, siap. Makasih Pak Haji ya. Makasih Pak Haji. Ya, yuk. Oke, stop. Udah ketemu Pak Haji, udah ngobrol tadi. Jadi gak sengaja tadi pas jalan-jalan ketemu Pak Haji. Pas lagi motor cross tadi gak ketemu sama Pak Haji. Nah sekarang sudah ketemu, sekalian tanya-tanya ngobrol-ngobrol. Jadi beberapa wahana-wahana yang akan diciptakan oleh pemilik Ciwangun Indah Camp ini. Jadi jangan gak usah bingung-bingung warga Bandung Barat untuk di pertengahan. Tidak selatan banget, tidak ke utara banget. Jadi ada di tengah-tengah, ada di Parompong. Yaitu tempatnya sejuk, dingin. Kenapa gue pakai jaket kayak gini? Karena dingin. Ya, oke, gue mau terbang dulu. Di sana. Ya sob, jadi karena gue tukang foto, motoin terus, gue gak pernah ada fotonya gitu deh. Belum ada kalau di fotoin. Jin, keren banget.
kita eksplor lagi tempat-tempat yang lain. Gue mau lihat ada air, air mengalir sampai jauh. Lihat dulu. Nah, untuk ke Curug Cilu, Curug Layung, Curug Glosor bisa lewat sini. Ini bisa berangkat lewat sini, terus mau pulang lewat sana bisa, berangkat lewat sana pulang lewat sini bisa. Enggak ada jembatan ini. Tempatnya banyak di Bandung Barat. Yo.